Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, tawuran antar remaja kampung kembali pecah di Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin subuh. Kedua kubu saling serang menggunakan petasan. Tawuran kembali terjadi di Jalan Komodor Yosudarso, Labuhan Kota Medan, Sumatera Utara. Tawuran terjadi pada pukul 3.30 pagi saat warga sekitar hendak menyantap sahur. Aksi ini pun menggemparkan warga. Tadi sebetulnya kan udah aman, tapi sekitar jam 3 tadi ada satu kereta kencang membawa mercun menembaki ke rumah warga. Jadi warga marah, jadi sebetulnya terjadi perang lagi. Selain petasan, tawuran juga menggunakan batu. Lalu lintas dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya mengalami kemacetan selama 2 jam saat tawuran berlangsung. Warga berharap polisi rutin berpatroli guna mencegah kembalinya aksi balas dendam tawuran di wilayah mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.